That I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unstable. Mitsubishi Xpander Cross 2023, pakai part Pajero. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy, I've lost already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Mitsubishi Motors Indonesia akhirnya resmi memperkenalkan low SUV terbarunya dari basis low MPV andalannya. Dialah Mitsubishi Xpander Cross 2023 yang hadir dengan banyak sekali perubahan, dan yang terpenting adalah harga Xpander Cross 2023 tergolong masih sangat menggiurkan. Mengingat banyak sekali perubahan dari segi eksterior maupun interior yang dihadirkan untuk model 2023 kali ini. Dari segi fitur juga semakin memanjakan pengendara maupun penumpang di dalamnya. Sebenarnya Mitsubishi Indonesia sendiri baru saja melakukan update untuk Xpander Cross pada November tahun 2021 silam, namun update yang dilakukan memang terasa kurang mantap, karena hanya pada bagian interiornya saja. I'm doing the best that I can right now, but it's never enough. I'm not even ready to slow down. Just slow down. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Berbeda dengan Mitsubishi Xpander 2023 yang memiliki perubahan besar pada bagian eksteriornya. Bertempat di Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2022 yang diselenggarakan di SBSD City, Tangerang, Xpander Cross 2023 resmi mendapatkan perubahan besar dari segi eksterior dan interiornya. Desain Mitsubishi Xpander Cross 2023 pada bagian depan berubah secara keseluruhan, terutama pada bagian headlamp alias lampu utamanya mengikuti garis desain Mitsubishi Xpander. Bagian atas kini ada LED DRL6 kotak kecil yang terintegrasi dengan lampu sein, sedangkan untuk desain headlamp alias lampu utama berubah total. Lampu utama kini berbentuk T tidur dan tentunya sudah LED baik lampu dekat maupun jarak jauh. Bentuk grill depan masih terlihat sama jika dibandingkan dengan model sebelumnya. Perubahan juga hadir pada bagian bumper depan, di mana kini dibuat sedikit lebih menonjol dibandingkan generasi lawas. Desain yang dihadirkan memang terlihat lebih keren dan nampak lebih gahar layaknya sebuah SUV. Tidak ketinggalan juga terdapat fog lamp atau lampu kabut yang terletak di bagian paling bawah. Eksterior Mitsubishi Xpander Cross 2023. Perubahan lain pada bagian samping juga nampak jika velg Mitsubishi Xpander Cross 2023 menggunakan desain baru dengan warna dual tone, dan yang nampak menarik adalah kini over fender berwarna hitam terlihat lebih ramping. Hal ini tentu sedikit menghilangkan kesan roda menjadi lebih tenggelam, terutama pada roda bagian belakang seperti model sebelumnya. Kini nampak lebih rapi dan tetap maskulin. That I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy, I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to.
self-destructive. I'll take a hit, I love it. Can you give me a second? I'm slow, got blurry vision. I'll fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. Sementara itu di bagian belakang juga tidak kalah dengan desain bagian depannya. Desain bumper kini terlihat lebih sporty lengkap dengan reflektor belakang vertikal, sebelumnya horizontal. Desain lampu belakang juga baru, terlihat LED strip yang berbeda dibandingkan dengan model sebelumnya. Uniknya, untuk reflektor bagian belakang justru menggunakan desain horizontal. Berbeda dengan model sebelumnya atau Expander yang menggunakan reflektor vertikal. Beralih ke bagian interior, terutama dashboard Mitsubishi Expander Cross 2023 terlihat masih sama seperti model sebelumnya, masih menggunakan warna hitam yang dikombinasikan dengan material soft touch berwarna biru tua. Layout dashboard terlihat tidak ada perubahan, begitu juga dengan desain AC digital yang ada pada bagian tengah. Namun hal menarik hadir pada sisi pengemudi. Untuk setir Expander Cross memiliki bentuk yang mirip dengan setir Pajero Sport. Modelnya nampak lebih keren dan berkarakter, desain setirnya dibuat berbeda dengan Mitsubishi Expander. Selain itu panel meter juga sudah menggunakan full TFT digital. Panel meter ini memiliki model seperti Pajero Sport. Terlihat sangat modern dan mewah jika dibandingkan dengan Mitsubishi Expander, tentunya dengan lebih banyak informasi serta dapat dibuat tampilannya melalui tombol di setir sebelah kiri. Harga Mitsubishi Expander Cross 2023. Seperti model sebelumnya, Mitsubishi Indonesia menghadirkan dua pilihan transmisi untuk model 2023 yakni matic CVT dan juga manual dengan 5 percepatan. Namun untuk model 2023 sudah tidak lagi terdapat tipe premium package. Sedangkan untuk harga Mitsubishi Expander Cross 2023 dijual mulai dari Rp309.950.000. Harga tersebut merupakan harga on the road per bulan Agustus tahun 2022 untuk wilayah DKI Jakarta. Harga Expander Cross 2023 MT Rp309.950.000. Harga Expander Cross 2023 Matic CVT Rp335.750.000. I'm not able to slow down now.
Di bagian fitur Mitsubishi Expander Cross 2023 memang masih sangat standar untuk sebuah low SUV. Bahkan mobil ini tetap belum dibekali dengan radar layaknya low MPV model tahun 2022 sampai tahun 2023 saat ini. Berikut beberapa fitur andalan yang ditawarkan pada Expander Cross model 20223 terbaru untuk tipe tertingginya, kamera 360 derajat. Start-stop button, panel meter full TFT digital, cruise control, wireless charging, electric parking brake dengan auto hold, head unit 9 inci dengan fitur konektivitas smartphone, USB port untuk baris kedua dan power outlet, Lichter, untuk baris ketiga. Dual airbag, anti-lock braking system, ABS, dengan electronic brake distribution, EBD, dan brake assist, BA, hill start assist, HSA, active stability control, ASC, active yaw control, AYC. Untuk spesifikasi Mitsubishi Expander Cross 2023 masih tetap menggunakan mesin MIVEC berkapasitas 1,5 liter dengan tenaga maksimum mencapai 77 kW atau sekitar 105 PS pada 6.000 revolusi per menit. Sedangkan torsi puncaknya mencapai 141 Nm pada 4.000 revolusi per menit. Mesin ini hadir dengan dua pilihan transmisi yakni manual 5 percepatan dan juga matik CVT. Mesin generasi Expander tahun 2022 sampai tahun 2023 juga diklaim semakin ramah lingkungan dengan standar emisi Euro 4. Sektor mesin praktis tidak mengalami perubahan berarti. Hanya saja untuk transmisi matik kini menggunakan sistem Continuous Variable Transmission, CVT. Mobil matik zaman sekarang memang kebanyakan sudah menggunakan CVT karena lebih halus dan dipercaya lebih hemat bahan bakar dibandingkan matik konvensional. Untuk Mitsubishi Expander Cross 2023 memang tidak mengalami perubahan dari segi mesin. Na 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 na